Saya ni tadi saya call ni sekarang saya ni orang kampung. Sekarang kalau kita dari Islam ke satu, kenapa kita selalu bercakap tentang Islam dengan perkataan-perkataan lain? Adakah sekadar kita nak main dengan untuk melepaskan diri kita? Sebab kita sekarang kita banyak, kalau masyarakat Melayu dia lebih sekarang ni orang politik, dia berpolitik. Tapi kadang-kadang kita tengok juga, kadang-kadang ulama-ulama apabila dia duduk keadaan itu, dia lebih berpolitik daripada politik. Jadi apakah Islam itu? Islam itu adalah Islam. Kenapa kita tahu terletak hadari di dalam itu? Walaupun kita tengok ada, saya tahu memang apa yang dikatakan kita tadi betul, apa yang ada yang tertulis betul. Tapi seandainya kita letak makanan di atas tapet ini, tidak ada babi dan tidak ada benda-benda haram, I think nobody will eat. Kan? Tidak ada orang yang makan. Tapi halal. Halal. Tapi apabila benda atau benda diletakkan dalam tempat yang kotor, walaupun tempat mungkin, benda itu akan tetap jadi kotor. Sebenarnya benda ini akan juga merupakan virus kepada umat Islam yang lain. Karena kita main Islam hadami, Islamisasi. Kan? Islam itu memang kita tahu mungkin jelas. Tapi Islam hadami ini seolah-olah macam ular sedang merusuk di bawah rumput. Tentu saya ingat kenapa kebanyakan ulama-ulama kita hari ini, pada intelektual kita hari ini, bila bercakap dalam satu masa keadaan yang lain, dia bercakap tentang apa perbezaan umpamanya dalam cakap ini. Memang bercakap tentang Islam ni baik, Islam ni bagus. Salah seorang Dr. Masyidah. Kita maaf. No problem. Betul. Dan apabila dia bercakap, apabila dia dipenjara bebas, itu rapai ini baik. Sama dengan Ustaz Firdaus dan sama juga dengan Dr. Abdullah Fadil. Itu tak kenal Ustaz Firdaus. Tapi kenapa keadaan ini harus berlaku di kalangan orang Islam? Kami yang kandang, tidak kandang kami berselam. Disebabkan pertelengkan idea ulama, maka kita di bawah sudah sendiri yang bergaduh. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Jaafar dari Kampung Setiawangsa. Dan Saudara Jaafar ini sebenarnya adalah peserta istimewa kita, ya. Terima kasih, ya. Silakan, Saudara. Dan saya mohon kepada majlis ini, saudara Amin akan menjelaskan.
Terima kasih Saudara Kasim. Silakan peserta seterusnya. Soalan seterusnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdul Syahid dari Serdang. Pertanyaannya mungkin tak sesusah yang lain-lain, simple. Pertanyaan cuma Islam yang tulen tu apa? Kenapa saya tanya soalan ni? Sebab saya dah dua kali mendengar pembentangan oleh saudara Ustaz Adnin. Pertama kali di Darussalam, di sekolah saya dulu. Ketika saya mendengar ucapan ini, perkataan ini, darah saya bergegar. Ini adalah peperangan, saudara-saudara. Ghazwul Fikri. Kadang-kadang kita seperti pertama kali perempuan membuka tudung. Suatu yang sangat aib. Dengan panjangnya waktu, dia menjadi suatu yang biasa. Hilang keaiban. Orang Melayu relax, pakai ketat. No. Tak ada yang dimalukan, tak ada yang dirisaukan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi." Bilyat. Wa in yastati' bi bilisanih wa in yastati' bi qalbih wa huwa ad'aful iman. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Anak muda yang bergegar darahnya. Saya ingat Dato' Aziz nak betul kata istilah tersirap darahnya kan. Ya, silakan. Ayahanda saya Ustaz Zainul Arifin dari Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa memang apa yang disebutkan tadi adalah menjadi tanggungjawab kita. Apabila sesuatu yang batil, kita nyatakan kebatilan itu. Dan lebih daripada itu, kalau ianya dilaksanakan oleh yang berkuasa. Berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'in. Malah imam yang melakukan keadilan itu akan mendapat tempat yang istimewa sekali sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sabatu yuzulullah yuzulihi yawma razillah illa zih. Pertama sekali, imam adil yang menegakkan kebenaran. Satu lagi yang saya nak cuba berkongsi sama di sini ialah bila kita melihat golongan ini adalah golongan yang gelisah sebenarnya. Bila melihat beberapa pandangan yang dikatakan datangnya daripada para ulama, jadi mereka cuba nak membebaskan daripada ulama, cuba nak meningkatkan dengan Al-Quran sahaja, seperti jam dan sama-sama dengan jam itulah. Tapi kalau kita saya perhatikan, sebenarnya manusia ini tidak bebas ini. Ustaz Mahmud itu dalam salah satu kitab mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang mendakwa dia bebas, kita tanya, adakah dia bebas daripada nafsunya? Tidak bebas. Jadi tindakan-tindakan seperti ini, tak mau mengikatkan dirinya kepada penciptanya, ia akan cuba nak membebas daripada pencipta, tapi nak mengikat dengan nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah boleh diambil yang disebutkan tadi, tahu, iaitu The Asia Foundation yang dikatakan sebagai pembiaya kepada gerakan ini, yang dikatakan juga ada kaitannya dengan CIA, maknanya kita berhadapan dengan satu gerakan yang cukup besar. Saya terbaca dalam satu Islam online satu buku, ringkasan buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Yahya, pencara bahasa dan kesusastraan Arab di Jamiatul Qahirah. Bukunya bernama Khutbatun Amadikiyah li Tahdits Ad-Din Al-Islami. Kesimpulan buku itu mengatakan bahawa dalam untuk berhadapan dengan Islam ini, secara kesimpulannya ialah
semua golongan, semua individu ataupun golongan yang mempunyai pemikiran yang bebas seperti ini, kita akan beri ruang seluas-luasnya untuk bercakap, sama ada di media elektronik ataupun media cetak atau cetakan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini realitinya. Jadi kerana itulah, memang kita wajib berhadapan dengan hal ini. Masing-masing yang insya Allah yang ada di sini, kalau sudah menafsirkan bahawa pemikiran atau golongan ini adalah golongan yang kita tidak boleh terima, maka kita kena menyebarkan seluas-luasnya. Saya setuju kalau sekiranya ada orang boleh buat bermacam-macam sure,